Assalamualaikum geng. Kita itu kita belanja video satu video kita jalan-jalan lah. Saya bermula dari Pasar Gambir tadi dekat depan Dr. Peran. Kini tu dah jalan ke Petra Jaya. Siapa sih pendaki kucing hari tu hari Merdeka geng 31 Ogos. Ya kereta agak sunyi. Kereta agak sunyi. Ya, mungkin orang ambil peluang tu untuk relax tambahan masa tu. Banyak gila apa kes yang berapa bagus COVID. Kita di depan pos office pejabat pos Kuching yang warna putih kacak bangunan salah satu bangunan bersejarah itu pun bangunan bersejarah sebenarnya itu kita tahu pos office bangunan bersejarah Tenaga memang kacak lah. Cuaca hari itu agak lembap geng sebab pagi tadi hujan sepanjang pagi tadi hujan. Untuk pejabat pos di sebelah pejabat pos adalah Merdeka Plaza dan Waterfront Hotel. Itu Waterfront Hotel. Traffic light lepasnya anu Merdeka Palace lah. Selepas tu kita akan jalan terus menuju ke Jalan Satu dan Jalan Satu terus ke Petra Jaya untuk saya balik ke Jalan Baku. Okay, stay tune geng. Okay geng, kita sambung perjalanan tu depan Padang Merdeka. Bangunan tinggi yang warna putih adalah Merdeka Palace PDS, Hotel Merdeka Palace. Kita jalan lurus ke Padang Merdeka, Museum Sarawak, museum yang baru yang berwarna kuning emas. Sudah boleh dilalang ataupun belum, saya pastilah view-nya sudah dirasmi. Itu museum lama sebelah kiri saya tu, memang bangunan bersejarah. Kita ke Jalan Tun Abang Jopeng jalan lurus tuju ke Dewan Suara, ke Batu Lintang, ke Hospital Umum. Tapi saya terpaksa belok kanan sebab saya nak balik ke area Santok dan Petra Jaya. Okay, traffic light lagi. Stay tune, geng. Okay, kita belok kanan, geng. Kita belok kanan, kita nak menuju ke Santok. Selepas tu ada flyover, flyover Santok saya naik ya. Sebelum turun dan terus ke Santok lah. Dan flyover Segeban pun masih sebelah kiri saya. Belakangnya SRB St. Joseph. Berdepan adalah bangun Mahkamah Syariah. Sebelah Oppo Okay, saya naik flyover tu. Itulah siapa yang susah nak pergi Kuching, lintas daerah pun susah. Saya belajar video jalan-jalan Kopi O'Connor yang warna merah ya. BNM Bank Negara Malaysia Bank Negara Malaysia Wisma Satu geng yang lurus tu. Flyover tu lah. Itu 31 Ogos lah. 3 hari Merdeka itu. Jalan raya asyik berapa ramai gelap motor lah. Cuaca pun ada pokok hari nak hujan. Di jantas satu bangunan Wisma Satu. Wisma Satu. Di depan pun adalah Jalan Satu hendak menuju ke Petra Jaya sebelum kita ke Jembatan Tun Abdul Rahman yang memisahkan Bandaraya Kuching Utara dan Bandaraya Kuching Selatan. Sudah barat tu lah kena merentangi Sungai Sarawak. Warna hijau. Okay, kita boleh jalan terus. Okay, untuk pengetahuan juga jembatan gantung tu sudah boleh dilawati. Belum lama juga buka ni. Untuk publik boleh pergi. Tapi saya itu saya simbak pergi sia lah. Ada masa lah kita jalan-jalan di sia. Kerana saya naga cuaca pun cukup bagus dan hujan. Mesti kacak view dia. Jembatan Satok tu dulu, jembatan gantung pun sebenarnya dulu ada jembatan gantung lama, tinggalan sejarah Yang runtuh, belum lama runtuh lepas ya Ketua Menteri kita dan CM Abang Joe alternatif pula, barulah jembatannya. Nanti jembatannya berwajah baru, dia sebelah kiri saya ya. Gantung, halak aja nampak. Jembatan gantung seberangnya. Jalan teruslah.
Kan niaga satu sebelah kiri ni. Lebih 80% penduduk dewasa di Sarawak telah menerima dos lengkap. Yang saya baca dekat papan besar pengumumannya lah. 80% penduduk di Sarawak yang dewasa lah telah lengkap 2 dos. Alhamdulillah. Kita terus geng. Terima kasih. Dah kawasan Petrajaya ada dah. Depan pun ada jejantas. Jantas. Pasti jantas ada flyover lagi yang bawah tanah yang bulatan Datuk Kipali, mesti silap saya, yang glamour dengan Jam dulu, dia tu dari bola jalan macam ya, di bawah pimpinan Datuk Tok Nan, bagus Tok Nan, dia tu je selesa lah, saya dah lagi istilah Jam di situ. Ada jalan menuju ke Batang, jalan menuju ke Bako, Petrajaya, jalan menuju ke Batang Baru pun ada, Petrajaya pun ada. Duduknya bulatan situ. Ada dua alternatif yang perlu dibuat untuk melancarkan perjalanan. Itu yang paling bagus lah. Selain sepaslah adalah di bola traffic light pun bagus lah sebenarnya. Tapi itu bagus lagi, lancar lagi. Di situlah kereta dan lori-lori dan van-van yang tinggi-tinggi selalu dekat lagi. Masih dengan arahan ketinggian-ketinggian dan kadang-kadang jauh dalkan nak menyusahkan orang lain. Untuk saya jalan lurus ke Petrajaya ke selepas tu Normah Medical, pusat perubatan Normah. Untuk jalan masih sempit di situ, masih di atur peparitan saya fikir. Geng, setakat tu aja video yang saya dapat saya belanjakan untuk kita semua. Okay, terima kasih kerana sudi bersama saya. InsyaAllah ada masa kita jalan-jalan lagi. Assalamualaikum.